Assalamualaikum Coy, gue Prabu dan kali ini kita main COC lagi. Dan kali-kali lah ya, jangan serius mulu. Sekarang mau nyerang yang gak serius, sangat-sangat tidak serius Coy. Wow. Di sini pasukan yang gue bawa, ya Allah, banyak mamalia. Aduh, yang pasukan entah berantah ini penuh ya, pokoknya penuh, camp gue penuh nih. Sebelah sini sama kayak gitu bentuknya. Ijo-ijo, kepalanya mohak gitu kan. Kiyawase narake o tatako. Kocak banget kayaknya, gue bakal nyerang, bakal nyoba nyerang pakai pasukan si ijo-ijo ini yang kepalanya mohek ini gitu kan, keren banget ya, kayak artis punk gitu. Gue bakal coba nyerang sekarang menggunakan full si pasukan pang ini, pasukan pangki ini dengan rambut mohek ini dengan level yang udah maksimal, udah berapi-api gitu kan. Heroes never fade. Ditambah spell yang warnanya warnanya mirip gitu ya. Spellnya spell warna hijau. Dan di sini gua mau bikin si goblin ini, gue mau bikin supaya mereka loncat-loncat seperti apa kekuatannya. Kita bakal coba di sini. Gue pasukannya udah gue siapin untuk dua kali serangan ya. Udah gue siapin untuk dua kali serangan. Tapi untuk serangan yang pertama, gue bakal coba dulu kita serang challenge ke anggota clan ya. Kita langsung memasuki challenge-nya aja coy. Nah ini dia coy, challenge ya. Kita nyerang tonal 8 ya. Kita nyerang tonal 8. Awalnya si kampret luar biasa ini, apakah bisa menyerang tonal 8? Kita coba aja. Spell loncatnya kita kasih tempelin di setiap pagar yang tersedia gitu kan, tempelin dulu. Terus kita turunin si goblin luar biasa ini, kita turunin semuanya. Come on boy, masuk boy. Oke, mereka beriringan coy. Ini bagus banget. Kalau misalnya gua ngerekord pakai HP coy, ini bakal bagus banget. Kalau misalnya gak ada yang loncat ke tengah dong. Si kurang aja malah keliling ke depan. Ini dilewatin bon. Yang ini nih coy, ini dilewatin dong ya. Nih gua simpen di sini ya. Dia lewat doang loncat doang, dia lewat doang. Iya. Ngapain bos? Cuma loncat doang di sana. Kita lihat, ini harus keliling ke sebelah sini. Kita turunin keliling sebelah sini ya. Kita turunin, oke, goblin kita udah habis dan tinggal S nih. Kita kasih pembekuan aja, tonal apanya kagak beres bos. Nope. Tonal apanya kagak hancur. Gimana mau ngancurin tonal maksimal gitu kan? Di sini kita bekuin aja lah penjaganya. Kita bekuin, oke, penjaganya udah beku semua. Dan ini pasukan gua udah habis nih. Pasukan gua habis. Aduh, tonal 8 kagak rata, bos. Gimana ngelawan tonal 9, tonal 10? Kita coba aja lah ya. Habis ini gua bakal coba nyerang langsung. Oh, ternyata udah habis ya. Pasukan gua udah habis. Dan ininya nih, hero-nya kita biarin aja lah. Gak usah nyerang menggunakan hero, coy. Nah, sekarang kita langsung coba nih. Kita langsung coba nyerang ke sini. Kita langsung coba cerang. Kita cari lawan aja. Kita sekalian ini kalau goblin ini ya, coy. Ini buat nyari harta, oke, punya coy. Ini buat nyari harta luar biasa kan si goblin ini. Dan ini desanya kayaknya oke nih buat diserang. Kita coba turunin aja spell jamnya di sini. Seberapa lucunya serangan goblin yang kedua. Kita coba coy, turunin antri bos. Antri, maksudnya antri bos. Pelan-pelan antri. Kita kasih spell ini nih, kita kasih spell pembeku ya, kita kasih bekuin. Kita coba, atas sudah habis, kita coba nyerang dari sisi sebelah bawah ya, sebelah bawah sini kita coba nyerang lagi, goblinnya masih banyak, kita coba serang dari sisi bawah sebelah sini, spell bekunya tinggal satu bos, ini kagak bakal bisa ngapa-ngapain nih. Abisin aja goblinnya, kita kasih spell beku dulu di tengah, kita abisin aja goblinnya semua, kita turunin, oke? Kita turunin, masih ada sisa 50 lagi. Ternyata gua gak bisa nyerang menggunakan goblin coy. Susah banget, ampun. Walaupun hartanya, aduh, udah habis pasukan gua coy. Pasukan gua tiba-tiba habis. Tapi duitnya kayaknya dapat banyak ya. Duitnya kayaknya dapat banyak. Kita lihat duit yang kita dapat berapa. Kita coba menyerah aja. Duit yang kita dapat gak jelek-jelek amat coy. Serangan pertama walaupun tropinya habis entah kemana. Kagak jelas nih pasukan, kagak jelas. Mungkin buat kalian yang jago nih, si goblin ini kira-kira combo yang bagus apa sih? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin bakal gue coba di video-video selanjutnya. Karena selama ini, selama gue main COC ini udah nyampe, udah berapa tahun, udah lama banget, gue gak pernah nyerang yang namanya menggunakan goblin bener-bener serius gitu. Gak pernah gue. Ini cuma buat main-main aja. Setiap gue nyerang pakai goblin, ini selalu buat main-main aja coy. Seperti itu. Nah, buat kalian yang punya combo bagus menggunakan goblin ini, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Nanti bakalan gue coba di video-video selanjutnya coy. Oke, kita coba nih nyerang lagi, mungkin gue bakal dua kali serangan lagi.
Kita coba cari sekarang, coba nyari yang dead base ya. Kita coba sekarang nyarinya yang dead base. Nah, ini lumayan dead base tapi susah, ini di tengah semua. Kita coba cari yang di pinggiran gitu kan, biar lebih gampang duitnya, biar keambil semua sama si goblin ini coy. Kita coba, kita tunggu ya. Kita tunggu nyampe ketemu desa yang benar-benar gampang buat diserangnya, benar-benar gampang, benar-benar duitnya banyak gitu kan, karena emang terkenal ya, goblin ini adalah pencuri uang di dalam game Clash of Clans gitu. Jadi mereka hanya target kepada duitnya aja. Mereka mata duitan coy. Mereka matre coy. Kita cari lagi nih. Cari lagi. Ini belum ya. Ini belum. Kita coba cari lagi yang lainnya. Yang ini susah payah. Goblinnya bakalan kesusahan. Yang ini gimana nih desanya coy. Ini desanya logo, kayak logo itu loh. Ngeri. Kita coba cari lagi yang lainnya. Kita coba yang ini belum, yang ini belum susah ya. Kita cari yang gampang-gampang aja. Yang ini belum juga, ini susah juga. Kita coba cari lagi. Nah ini coy, duitnya banyak coy, tapi di tengah semua resource-nya coy. Kita coba serang yang ini aja ya. Kita serang yang ini aja. Kita kasih spell jump di sini. Kita coba turunin goblin dulu dikit. Siap. Ayo bos, penuhin tas lu bos. Tas lu penuhin bos. Tas lu penuhin bos. Come on, masuk ke dalam bos. Masuk ke dalam bos. Oke, okay. Udah banyak yang masuk ke dalam. Udah banyak yang masuk ke dalam. Kita coba sisi sebelah sini nih. Kita kasih spell jump lagi. Aduh, kurang pinggir coy spell jumpnya. Gak apa-apa, bodo amat. Kita turunin lagi di sini. Come on boy, penuhin tas kalian boy, penuhin tas kalian boy, abisin semua duitnya boy, gak ada. Kita kasih spell jump lagi di sebelah sini, aduh susah banget ini. Kita turunin lagi sebelah sini, spell jumpnya masih ada sisa 1 biji dan spell ininya masih ada sisa banyak ya. Biarin aja lah, segini aja untuk serangan kedua, kita coba segini aja. Nah kita lihat ini duitnya dapat berapa, udah habis bos. Gak bisa ngapa-ngapain bos. Udah kagak ada sisa. Duitnya dikit banget. Oh enggak, lumayan ya. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Kita coba serangan selanjutnya. Gue bakal coba pakai goblin lagi di serangan selanjutnya. Kita coba tunggu nyampe pasukannya beres ya. Nyampe pasukannya beres. Ini sekali itunya udah. Berarti gini kita hapus. Kita hapus semuanya coy. Ini pasukannya masih banyak. Berapa menit lagi waktu yang diputar? 5 menit lagi. Kita tunggu aja lah. Nyampe pasukannya penuh ya. Kita tunggu nyampe pasukannya penuh. Nanti kita langsung nyerang lagi menggunakan si goblin sekali lagi coy. Oke coy, dan pasukan kita udah penuh lagi. Sekarang gue bakal coba nih serangan terakhir. Seperti apa kekuatannya nih dari serangan terakhir ini. Apakah si goblin luar biasa ini bisa dapat 100% untuk serangan yang terakhir ini. Mustahil coy. Kita coba ya. Kita coba cari lawannya sekarang. Benar-benar harus teliti banget. Nyari lawannya benar-benar harus teliti banget. Yang hartanya benar-benar di luaran banget gitu. Gue pengen hartanya ini kebawa pulang semua. Kasian mereka udah bawa kantong gede-gede gak penuh gitu kan. Itu kasihan banget coy. Mending kita nah kayak gini. Ini juga hartanya banyak tapi pada di dalam, gak mungkin kan. Gue pengennya hartanya yang banyak tapi duitnya pada di luaran semua. Kita coba serang, kita cari lawan. Yang ini belum ya, yang ini belum. Kita coba cari lagi. Ini belum lagi, gak mau gue. Gak mau ketipu untuk ketiga kalinya. Kita cari lagi coy. Kita cari lagi, yang ini nih. Satu lagi, yang ini belum juga. Oke, kita cari lagi. Masih apa, aduh susah nih. Mulai susah nih, mulai ngerjain nih game. Kurang ajar nih, mulai ngerjain gua coy. Kita cari lagi ya. Yang ini, aduh, segini buat apa coba. Yang udah ini duitnya banyak tapi di dalam coy. Gimana, si goblin itu kagak bisa ngerampok yang di dalam rumah. Dia biasanya yang di luar rumah coy. Ini, duitnya banyak, di dalam semua, gak mau kan. Yang ini juga di dalam semua, gak ada. Aduh, udah mulai susah nih, udah mulai nyusahin ya. Udah mulai nyusahin coy. Kita coba cari lagi. Yang ini belum juga. Kita cari lagi. Yang ini belum juga. Kok susah ya? Kok susah ditinggalin? Ah, ini dia bos. Duitnya di luar semua. Duh, auto kaya. Ini mah. Auto kaya. Spellnya kagak perlu gue pakai. Kita turunin aja goblin ini. Turunin bos. Turun. Yo, kita mencuri harta bos. Kita turun mencuri harta. Harta sebelah sini udah habis. Kita coba harta yang sebelah sini nih ya. Harta yang sebelah sini kita habisin coy. Come on, turun. Come on. Antri bos. Oke, goldnya udah habis. Goldnya rata dengan cepat coy. Goldnya udah rata. Wih, duitnya udah rata semua dong. Aduh, kita coba nih ya.
turunin spell jamnya di sini satu, di sini satu, biar mereka masuk ke dalam. Apakah 44 goblin ini bisa nyampe ke town hall? Kita coba nih coy, turunin semuanya. Ayo ambil town hallnya bos, ambil town hallnya bos. Kakak bisa. Kita coba kasih free spell. Salahnya pun free spellnya. Free spell dulu. Buruan free spell. Buruan. Oke, free spellnya udah pro. Spell jamnya kelemparin satu lagi bos. Goblin gua udah habis. Mana? Kagak ada lagi, coy. Udah habis semuanya. Oke lah, kita akhiri pertempuran aja karena ini duitnya keambil semua ya, seperti yang lo lihat. Di serangan yang terakhir ini benar-benar duitnya dapat 100% walaupun tropinya kagak dapat. Jadi lumayan lah ya, enggak jelek-jelek amat untuk serangan yang terakhir ini. Akhirnya bisa mendapatkan semua duitnya, coy. Oke lah. Jadi segitu aja coy buat seru-seruan kali ini, buat seru-seruan pool goblin jadi pocong kali ini, segitu aja. Nah, buat kalian yang ada ide untuk seru-seruan lainnya, silakan ditulis aja di kolom komentar di bawah. Mungkin gua bakal bikin di video-video gua selanjutnya coy. Jadi ditunggu aja di video-video gua selanjutnya coy. Oke lah, jadi segitu aja coy buat video kali ini. Semoga video kali ini seru buat kalian tonton. Nah, kalau menurut kalian video kali ini seru, jangan lupa bantu gua share ke teman-teman atau ke media sosial kalian coy. Jangan lupa juga buat like video ini supaya gua semangat bikin video-video selanjutnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tulisan langganan atau subscribe yang ada di bawah video ini cuy. Hidupin juga loncengnya supaya setiap gua upload video selanjutnya bakal ada pemberitahuan ke HP lu masing-masing cuy. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Wassalamualaikum. Nama gua Prabu.